Halo, selamat sukses semuanya pada penonton yang dimanapun berada yang saat ini menonton channel Heli Patadungan. Gimana ya? Di sini saya akan membagikan kepada Anda semua melalui aplikasi Android, melalui video ini saya akan membagikan tentang cara mengetahui posisi dari kapal laut. Apalagi Anda yang bekerja sebagai kapal laut atau agen suatu kapal ingin mengetahui posisi dari kapal laut, baik itu kapal kargo atau barang, kapal pelni, penumpang dan lain sebagainya. Dan aplikasi Android yang perlu Anda install atau miliki yaitu aplikasi FinShip. Berikut ini saya akan contohkan atau memberikan petunjuk tentang aplikasi itu. Langsung saja masuk di Play Store, klik aja Play Store. Seperti biasa Anda mendownload aplikasi atau menginstal aplikasi, langsung klik atau ketik FinShip. FinShip karena sudah ada di sini, langsung klik FinShip. Nah, di sini layarnya seperti ini pada Play Store karena saya sudah mendownload atau menginstal aplikasi tersebut, yaitu aplikasi FinShip. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang belum mendownload atau menginstal aplikasi tersebut, silakan install dulu sampai dengan selesai dan udah tertera di setiap HP Android Anda. Oke, kalau sudah selesai, oke, saya kembali. Langsung saja kembali. Terus saya akan masuk ke aplikasi tersebut, aplikasi FinShip. Biar mempercepat, kita akan mengetahui posisi dari kapal. Langsung klik aplikasi FinShip yang berlogo kapal laut ini. Oke, lagi processing aplikasi ini, kita masuk. Oke, ini dia masuk ke dalam lembaran aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangat bagus karena semua rupa bumi atau peta di dunia tergambar di sini aplikasinya. Oke, kita akan zoom in. Zoom in. Oke, ini posisi Samarinda. Ini Bontang, itu adalah suatu port atau jetty. Nah, zoom out. Nah, di sini kita akan, misalnya Anda ingin mencari kapal yang ingin Anda ketahui. Misalnya saya akan mencari kapal di sini, pencariannya di kolom pencarian di atas sebelah kiri atas daripada layar, di kolom pencarian langsung klik. Oke, langsung ketik nama kapal tersebut. Misalnya saya akan mencari Aquarius. Aquarius. Oke. Saya akan mencari Aquarius 77 atau 77. Aquarius. Karena kapal ini yang sering saya naikin. Aquarius 77. Nah, ini dia langsung muncul seperti ini. Ini adalah bendera Filipin yang ownernya adalah Filipin, pemiliknya adalah orang Filipin. Oke, langsung saja saya klik, langsung diklik. Nah, ini akan langsung mencari posisi kapal tersebut. Ternyata kapal tersebut atau Aquarius 77 ini berada di posisi ini. Oke. Dia berada di Filipina. Oke, negara Filipina, tepatnya di Malay, dekat Malay ya. Oke. Oke. Kalau Anda ingin mengetahui detail daripada kapal tersebut, langsung klik di kotak tulisan Aquarius ini yang bertuliskan Aquarius 77.
Nah, saat ini Aquarius 77 sedang bergerak dengan kecepatan 9,8 kts. Nah, ini kita akan klik Aquarius 77 ini, kotak putih, akan muncul seperti ini. Add to fleet, short track, documented photo, atau misalnya kita ingin melihat detailnya. Detailnya seperti ini. Oh, inilah spesifikasi tentang kapal Aquarius 77. Nah, ini sangat lengkap. Sangat lengkap tentang spesifikasi kapal tersebut. Nah, di sini ada spesifikasinya, terus etanya ada, destinasinya, statusnya. Nih, statusnya underway using engine. Ya, bahasa Inggris saya agak terlalu lancar ya. Tapi itulah, sambil belajar. Oke, kita kembali. Ini adalah iklan, dilewatin aja. Oke, karena aplikasi ini berisi tentang iklan dan hampir semua aplikasi pasti memiliki iklan. Nah, ini dia posisi. Cukup mudah kan untuk mengetahui posisi dari kapal laut tersebut. Nah, kita akan contohkan satu lagi biar kita ingin mengetahui kapal yang lain. Langsung aja kita masuk lagi di kolom pencarian di atas. Langsung aja dihapus. Misalnya saya pengen mengetahui kapal Christina. Ah, misalnya ini Chris Andra. Langsung klik aja Chris Andra. Diklik aja Chris Andra, akan mencari langsung secara otomatis. Oh, Chris Andra ada di negara mana nih? Oh, berada di negara Skotlandia. Cukup jauh ya dari negara kita Indonesia. Itu sih sangat membantu aplikasi ini. Sangat mudah untuk mengetahui posisi dari kapal laut. Chris Andra ada di Skotlandia. Nah, kita ada lihat detailnya. Langsung klik gambar Chris Andra. Kita lihat detailnya, klik. Nah, ini dia spesifikasinya tentang kapal tersebut. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini sangat mudah untuk mengoperasikan aplikasi Finship ini. Dan sangat mudah untuk mengetahui khususnya tentang posisi kapal laut yang ingin kita ketahui. Mungkin itu saja dari saya. Semoga tutorial ini dapat berguna bagi semua orang dan Anda bisa bagikan, dan Anda moga-moga melalui tutorial ini Anda dapat berhasil menggunakannya dan pekerjaan Anda dapat dilancarkan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan update video saya melalui channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komen di bawah. Terima kasih, salam sukses bagi kita semua.